Burda atau bersolawat keliling kampung ini dilakukan oleh masyarakat Desa Bajubang Laut, Kecamatan Muara Bulian. Konon budaya sudah ratusan tahun ini tetap dijalankan oleh masyarakat setempat dengan tujuan untuk menghindari atau membuang penyakit. Beginilah suasana pada saat masyarakat Desa Bajubang Laut melakukan burda atau bersolawat keliling kampung. Tradisi ini dianggap ampuh sebagai ritual keagamaan dengan mengatasi masalah penyakit yang saat ini melanda di suatu kampung. Di tengah kemajuan zaman dan teknologi saat ini, budaya burda masih digunakan oleh masyarakat Desa Bajubang Laut. Terlihat para pemangku agama, adat, dan pemerintahan desa berjalan kaki sambil melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Tradisi burda keliling kampung ini mengingat masyarakat setempat banyak tertimpa musibah, baik penyakit menular maupun kematian. Kepala Desa Bajubang Laut, Edi Yanto, mengatakan jika burda ini akan dilaksanakan selama 3 hari lamanya, dan ini merupakan adat istiadat yang sudah dilakukan selama ini. Dengan doa bersama, mudah-mudahan Allah akan mengangkat penyakit dan semua masyarakat terhindar dari segala mara bahaya dan musibah. Ini merupakan kegiatan yang kedua harinya, yaitu berdah masyarakat Desa Bajubang Laut, yaitu melaksanakan berdah bersama, di mana merupakan adat istiadat, yaitu Desa Bajubang Laut, apabila ini ditimpa musibah, yaitu sakit, penyakit yang melanda yaitu masyarakat Desa Bajubang Laut, maka saya selaku pimpinan dan masyarakat Desa Bajubang Laut untuk bersama-sama turun ke jalan-jalan untuk melaksanakan doa bersama. Mudah-mudahan dengan doa bersama, penyakit yang melanda Desa Bajubang Laut pada saat ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.